kita sudah penuhi permintaan mereka untuk buah mangga, buah manggis, spanya juga yang sudah Mystica Ratu. Setelah itu tadi siang istirahat, dan sore tadi kita ada city tour di Taman Mini juga, disambut juga oleh teman-teman Taman Mini dan DXB, dan sekarang tiba langsung di bandara persiapan untuk masuk ke gate. Jadi memang tidak, dia masih mau untuk interaksi terakhir dengan teman-teman yang mengantar, dan setelah itu kita akan masuk dan kembali ke Korea. Setelah ini memang tadi kita sudah komunikasikan juga kepada manajemen official dari Red Spark, ke depan kerjasama apa lagi yang akan kita kerjasamakan. Banyak sebetulnya potensinya, event-event voli selanjutnya, bahkan akademi itu dimungkinkan, tadi kita sempat diskusi. Jadi mudah-mudahan hubungan bilateral sebagaimana Mas Menteri sampaikan antara Indonesia dan Korea Selatan menjadi lebih baik lagi dan lebih kuat lagi. Dan terima kasih untuk seluruh support masyarakat, khususnya pecinta olahraga voli, stakeholder, seluruh yang berpartisipasi dalam mendukung kegiatan kemarin. Kami atas nama panitia LPDUK Kemenpora mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kami bisa memberikan yang terbaik untuk para warga plus 62, dan kami siap membangkitkan Indonesia olahraga, khususnya olahraga voli. Terima kasih.